Kalau misalnya dia nggak mau apa namanya, nggak mau di USB diinstal ulang, pasti dia gagal gitu. Tapi ini jadi kosong semua ya. Saya tak bersihin, tak bersihin. Tuh, ini kan kosong jadinya. Ada tuh. Kalau ada mesin seperti ini ya, saya nasihatin supaya ya. Ini gedenya. Ini yang gedenya nih. Masuk tuh. Ya. Oh, jadi ini enggak masuk dulu lah, mau dikira saya bohong nanti. Bener kok. Tuh, masuk lancar semua. USB-nya jangan lebih dari 8 giga kalau ketemu mesin yang seperti ini. Nah. Oke ya. Kayaknya memang keluhannya nggak bisa USB, memang nggak dinotis ya. Tapi mesin ini sudah kembali ke sini. Ini yang ketiga kali. Tapi setiap kembali ke sini nggak dikasih scotch-nya gitu ya. Saya jualan scotch ya.